Halo guys, ketemu lagi bersama saya di Slingshot Amatiran. Untuk kali ini saya akan mengganti ya karet ketapel model flat di ketapel model OTT. Saya akan mengganti menggunakan karet tube ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba ataupun sedikit bosan ya menggunakan karet flat, kita tutorial hari ini bagaimana cara pasangnya lebih kuat untuk pengikatan karet tube ke frame model OTT ya. Jadi di sini saya gunakan dua pouch ya, nanti untuk dijepit ke bagian framenya, head frame. Kemudian untuk ikatan yang pertama ya, ini sama dengan ikatan di tutorial saya sebelumnya. Jadi intinya di sini ya, untuk pouch yang nanti kita gunakan dijepit di frame itu jangan dulu kita langsung potong ya, jangan langsung dipotong dibagi dua, tapi intinya kita pasangkan dulu ya, sama seperti ini ya, kita pasangkan jadi dua ya, bolak-balik ya. Jadi kita coba pasang dulu ya untuk pouchnya. Jadi untuk pengikatan pertama untuk karet kita masuk di bagian dalam ya. Jadi untuk ikatan yang kedua untuk dipasangkan ke head frame kita masukkan di bagian luar ya, di bagian luar ya, dari sini ya. Jadi kalau yang ikatan pertama dari dalam, untuk ikatan yang kedua itu dari luar, sebaliknya dari yang pertama. Oke, kita coba pasang dulu ya. Oke ya, jadi posisinya terbalik, yang ini keluar ya. Tuh ya, jadi berlawanan. Oke, berlawanan seperti ini. Oke, kemudian kita pasang yang kedua. Oke, ini ya bisa terlihat teman-teman ya, untuk posisinya ini bagian ikatannya keluar dan ini yang satu lagi ikatannya ke dalam. Nah, ini setelah selesai seperti ini, diikat seperti ini, baru kita mulai memotong bagi dua untuk pouch yang akan kita pasang ke frame ketapelnya. Seperti ini kita ratakan ya. Oke, jadi seperti ini ya, setelah dibagi dua jadi lebih kencang untuk ikatannya, tidak kendor. Oke, baru kita ganti. Pasang seperti ini.
ini posisi harus tengah ya. Oke, jadi seperti ini ya untuk pergantian karet ketapel dari model flat ke model tube ya. Oke, kita coba tes tersebut hasilnya seperti apa. Ini dia. Itu untuk hasil tes tersebut ya, pergantian karet ketapel model flat diganti menggunakan karet tube ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba silahkan ya, semoga bermanfaat. Cukup sekian tutorial untuk kali ini, saksikan terus konten-konten yang lainnya hanya di Slingshot Amatiran.